kambing yang disembelih. Kambing disembelih karena sakit kambingnya itu. Berdasarkan warga yang diduga antrak itu, kemudian dicari sumber permasalahan. Nah, ternyata memang beliaunya itu ikut makan daging dari kambing yang disembelih. Kambing disembelih karena sakit kambingnya itu kan. Gitu. Kemudian dari pihak terkait itu sudah mengumpulkan data siapa saja yang ikut makan itu, semuanya sudah diambil sampelnya untuk dibawa ke laboratorium, tapi sampai hari ini belum ada hasilnya. Kita posisinya menunggu hasil seperti apa positifnya. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.